satu hal aja, ini pertanyaan saya. Ini kan ada beberapa daerah yang memang belum ditentukan, masih dinamis seperti Jawa Barat, kemudian DKI Jakarta, kemudian Jawa Tengah. Nah, ini kalau melihat konstelasi di internal KIM sendiri, seperti apa Mas terkait? Artinya apakah belum ditentukannya soal calon-calon yang diusung di pilkada ini nantinya juga akan berpengaruh juga dengan pembagian di kabinet? Ini ada pengaruhnya gak sih Mas? Saling tarik menarik gak sih Mas? Untuk soal pilkada dan juga nanti penentuan jatah di kabinet ini. Itu aja Mas Ahaye, terima kasih. Terima kasih Bang Tatang. Langsung mungkin pertanyaannya yang kedua dan ketiga, jadi langsung dirapel. Halo, Mas Ahaye, saya Edi dari Rakyat Merdeka. Ini belakangan kan Demokrat kayaknya lebih cenderung mendukung incumbent ya. Apa pertimbangannya dari Partai Demokrat yang lebih banyak mendukung incumbent ketimbang memunculkan tokoh yang sebagai penantang? Yang kedua, mungkin di Banten ya, apakah sudah diputuskan, karena kan kabarnya juga Bu Iti juga akan maju ya di Pilgub Banten nih. Ada juga Arif Mimansyah yang juga sudah gencar juga spanduk-spanduknya di lapangan. Demikian. Selamat malam Mas Ahaye, saya Ayu dari Metro TV. Satu saja Mas, kemarin rame PKS menyatakan bahwa Pak Jokowi menyodorkan nama Mas Kaesang kepada beberapa partai untuk diusung, utamanya di Jakarta, dan memang yang sekarang elektabilitasnya cukup besar untuk Mas Kaesang sendiri itu di Jawa Tengah gitu. Nah kalau dari Demokrat sendiri, apakah pernah ditawari oleh Presiden Jokowi nama Kaesang untuk diusung? Entah itu di Jakarta, di Jateng, atau di daerah lainnya yang mungkin bisa menang. Terima kasih. Cukup ya. Terima kasih kepada para penanya tadi. Pertama Bung Tatang, apakah ada korelasi dan justru ini menjadi bagian dari bisa dikatakan kompromi antara pilkada dengan kabinet ke depan? Saya tidak pernah mendengarkan itu secara langsung dari siapapun, apalagi dari Bapak Prabowo Subianto, karena semangatnya adalah memang secara paralel kita sedang menyusun langkah-langkah bersama ke depan. KIM, Koalisi Indonesia Maju, telah bekerja keras, berjuang bersama-sama untuk bisa memenangkan Bapak Prabowo dan Mas Gibran dalam Pilpres 2024 lalu, dan tentunya ada semangat untuk bisa menyiapkan langkah strategi yang bisa menyukseskan keberlanjutan pembangunan 5 tahun mendatang. Oleh karena itu, kami ingin memberikan ruang yang luas kepada Bapak Prabowo untuk bisa benar-benar menerjemahkan visi misi beliau, dan tentunya kami siap sepenuh hati untuk menyukseskan itu semuanya. Sehingga tentu dalam penyusunan kabinet, dalam merancang itu semua, kami Partai Demokrat tidak ingin ngerusuhi, membebani atau apapun namanya, karena sekali lagi kami sadar itu adalah hak prerogatif presiden terpilih, dan juga tentunya kami menjunjung tinggi etika dalam berkoalisi. Nah, kemudian masuklah fase yang juga penting mempersiapkan Pilkada 2024 ini. Semangatnya KIM ini mencari kandidat-kandidat yang bisa diusung bersama-sama. Semangatnya demikian. Bagus atau tidak? Ya tentu bagus. Kalau semangatnya adalah mengusung kandidat yang disepakati, cocok di semua partai koalisi KIM ini, dan juga tentu bukan hanya cocok tapi punya kans kemenangan yang paling tinggi, karena kalau hanya cocok tapi tidak menang buat apa? Tapi juga tidak berarti yang penting menang setelah itu nggak peduli hubungannya bagaimana, tidak juga seperti itu. Nah, semangatnya di sana kita respect itu, tetapi tentu dalam praktiknya tidak selalu mudah. Bicara provinsi-provinsi besar yang dianggap sangat strategis, juga termasuk berbagai daerah lainnya, karena memang
seringkali peta pilkada itu sudah terbentuk, konstelasi pilkada sudah terbentuk bahkan sebelum pemilu, sebelum pilpres. Jadi tidak sesederhana mentranslasikan hasil atau komposisi pilpres dengan pilkada. Ini terbukti, bukan hanya Demokrat, semua partai juga mengalami tantangan yang sama. Oleh karena itu kami saling menghormati, saling menghargai, dan saya rasa tidak ada menjadi tarik-menarik kemudian ya menjadi sangat korelatif antara apa yang terjadi di pilkada dengan pemerintahan pusat 5 tahun mendatang. Jadi semangatnya di situ, Mas Tatang, termasuk juga memang sampai dengan hari ini khusus untuk DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, ini masih terus kita godok, kita terus survei, karena segala update itu penting sebelum pada akhirnya Demokrat mengambil keputusan, begitu pula partai-partai lain yang ada di jajaran Koalisi Indonesia Maju. Begitu Mas Tatang. Mas Edi ya, terima kasih tadi pertanyaannya juga secara spesifik, apakah Demokrat lebih cenderung untuk mengusung incumbent? Kebetulan rekomendasi yang sudah kami keluarkan benar, observasinya benar. Untuk Sumatera Selatan kami mengusung incumbent, untuk Maluku kami mengusung incumbent, dan tiga hari ini Papua Barat, lalu Bangka Belitung dan Jambi itu juga incumbent. Tetapi bukan hanya karena incumbent kemudian kita merasa nyaman, tetapi justru kita melihat apakah 5 tahun terakhir ini ketika beliau-beliau memimpin di daerah, itu ada progres yang real untuk masyarakat, untuk daerah tersebut, dan tentunya bagaimana kebersamaan dengan Partai Demokrat. Ini juga penting karena kami ingin punya peran, bukan hanya sekedar mengusung, bukan hanya menyerahkan rekomendasi, tapi peran apa yang bisa dihadirkan bersama-sama untuk menyukseskan program kebijakan 5 tahun mendatang. Kalau mereka incumbent tentunya program keberlanjutan apa yang bisa dikerjakan bersama. Dan di sini kami mengolahnya dengan cermat, melihat hasil survei, mendengarkan masukan dari jajaran kami di lapangan, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota, sehingga bulat telah ditelaah dengan baik, seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa sampai dengan untuk pemilihan gubernur itu juga dikonsultasikan kepada Ketua Majelis Tinggi Partai. Jadi ada blessing tentunya dari Bapak SBY. Nah, kalau kemudian nanti daerah lain tiba-tiba bukan incumbent, dia juga pasti ada alasannya. Pasti ada alasannya dan serupa bahwa kami melihat faktor-faktor yang sudah saya jelaskan tadi. Terkait dengan Banten, ini juga masih sangat cair. Saya tahu masing-masing kandidat, saya ulangi, masing-masing yang ingin menjadi kandidat sudah berikhtiar dengan segala strateginya, termasuk tentunya ada sejumlah kader utama Demokrat yang juga sedang mencari peluang. Peluang yang saya sampaikan, cek elektabilitasnya bagaimana. Ada beberapa mantan kepala daerah yang juga adalah kader utama Partai Demokrat. Kemudian cek kesiapan yang lain-lain. Ada nggak partai-partai lain juga memberikan dukungan yang serupa? Tiketnya bagaimana? Logistiknya bagaimana? Jadi harus realistis. Kami ingin, kami senang, kami bangga kalau punya kader-kader utama menjadi calon-calon gubernur, calon wakil gubernur, tapi saya selalu menyampaikan kepada mereka, kita harus benar-benar realistis, jangan hanya bermodal semangat, tetapi juga harus bermodalkan kesiapan-kesiapan lainnya. Yang terakhir, Mbak Ayu, pertanyaannya spesifik tadi, apakah sudah ada permintaan khusus tentang Mas Kaisang begitu ya, kepada Partai Demokrat? Belum ada. Saya beberapa kali dalam diskusi dengan rekan-rekan politisi termasuk juga partai-partai yang tergabung dalam KIM, kita prinsipnya masih terus melakukan survei-survei internal, penelaahan di lapangan, dan belum ada keputusan-keputusan yang sangat final terkait dengan sejumlah daerah yang tadi disebutkan, apakah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah. Sedangkan kalaupun sudah ada tentu pasti akan kami sampaikan. Yang jelas Demokrat ingin sukses dalam pilkada ini, kita ingin mendukung kader-kader termasuk tokoh-tokoh
yang memiliki kans terbaik untuk menang. Selebihnya kami ingin berperan lebih baik lagi di pemerintahan, bukan hanya di pemerintahan pusat, tetapi juga pemerintahan daerah 5 tahun mendatang. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.